Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah Allah memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk kembali. Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di Thulatsi Mazid. Thulatsi Mazid dengan masih bi harfin. Insyaallah pada hari ini kita masuk di Mahmus. Ya. Di Mahmus, di Ajwaf. Ajwaf. Jadikan semua layarnya ya. Kita Ajwaf ya. Ajwaf. Tapi Ajwaf adalah yang huruf asalnya terdapat huruf pada ain fi'ilnya adalah huruf ilat. Sini wazan yang dijadikan wazan adalah kata arada. Arada yuridu iradatan muradan. Muridun muradun arid la turid muradun muradun. Arada af'ala yuf'ilu. Arada yuridu iradatan muradan. Kemudian muridun muradun arid la turid. Huruf yang merupakan huruf ain fi'ilnya adalah huruf alif di sini ya. Huruf alif kemudian dia berubah menjadi ya pada mudhari'nya yuf'ilu menyesuaikan dengan baris kasrah yuf'ilu. Jadi yuridu iradatan muradan muridun muradun arid la turid muradun muradun abaha yubihu abaha arada yubihu yuridu ibahatan iradatan mubahan muradan mubihun muridun mubahun muradun abih arid la tubih la turid muradun muradun. Jika antum perhatikan pada mudhari alifnya berubah menjadi ya menyesuaikan dengan wazan yuf'ilu yang ainnya berbaris kasrah sehingga diganti dengan huruf ya. Kemudian di amr huruf ilatnya tersebut di amr dan nahi dihilangkan ya dihilangkan. Mura wa arid la turid abih la tubih. Kita juga berikutnya abana arada yubinu yuridu ibanatan noradatan mubanan muradan mubinun muridun mubanun muradun abin arid la tubin mubanun mubanun. Baik, yang ini sama asaba ajabah ya. Sama, tinggal tidak ada perubahan yang yang cukup jauh ya. Hanya untuk perhatikan di amar dan di nahi dihilangkan huruf ilatnya dan di mudhari huruf ilatnya huruf alifnya yang itu berubah menjadi ya. Coba ahala.
Ahala yuhilu ihalatan muhalan muhilun muhalun ahil la tuhil muhalun muhalun. Berikutnya coba azaga. Azaga aji, ada aji di sini. Niko coba Niko azaga. Azaga Niko. Mana Nikonya? Coba dihidupkan semua apanya, layarnya. Layarnya dihidupkan semua. Layarnya dihidupkan semua. Gak perlu Ustaz minta dihidupkan, yang jelas kalau pelajaran langsung hidupkan semua. Kalau gak dihidupkan ya sama aja hanya dengan mendengar YouTube antum. Coba Niko, Niko ada enggak situ? Kalau enggak kita pindah ke Razan. Ini kita segera selesaikan di ini sehingga kita masuk ke Tafa'ala. Razan, coba Azagho Razan. Azagho azala. Usaimin azala. Ya, azala. Ashara adha'a. Sekali dua. Rashid. Sekali dua Rashid. Rashid. Mana Rashid? Rafi, Rafi. Asyara adha'a. Isyaratan, isyaratan. Adha'a. Langsung adha'a Rafi. Terakhir aana, 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 sina, arsha, hidupkan arsha, Naufal hidupkan, Rasid hidupkan, hidupkan semua, Ibrahim, kemudian untuk penentuan sigot. Min asbabin najahil al-iradatul qawiyah. Al-iradah di situ apa? Langsung siapa yang bisa jawab aja. Al-iradah di situ siapa apa? Wazan sigot apa? Ya masdar ya, dari kata arada yuridu. Al-aslu fil asya al-ibahah. Itu apa? Apa itu? Rafi, apa itu Rafi? Ibahat masdar. Itu kaidah fikih ya. Asal segala sesuatu adalah mubah. Kemudian abana al-ustadu ad-darsa.
Pak Razan. Hah? Hah? Ya, maudi. Asi bil khair, bil khair. Ah, itu apa? Naufal hidupkan, Naufal Niko, Arsha. Antum udah sedikit yang hadir, enggak hidup lagi lahir. Asi bil khair apa itu? Amar, nah, itu dihidupkan untuk dia karena bersambung dengan yang sukun ya, alif lam. Asalnya asib, asib, asib bil khair, bil khair. Du'aul mazlumi mujabun. Apa itu? Apa? Niko apa itu? Singkat apa? Hmm? Du'aul mazlumi mujabun. Masdar mim. Kok masdar mim? Maf'ul, siapa itu? Arsha, Arsha hidupkan lah Arsha katanya. Ah ya. Mujabun ya, muradun ya, maf'ul. Allahumma ahil hali ila ma tujibbu. Ahil. Apa itu? Apa Riko, Niko? Coba Niko. Hmm? Ada Amr ya, Amr. Amr kan ahil. Ya, ahala yuhilu. Iya enggak? Iya kan? Untuk terutama kalian untuk melihat sukunnya itu ya, sukunnya. Dan kita tinggalkan yang sesudah selebihnya, kita masuk af'ala yuf'ilu mahmus. Af'ala yuf'ilu mahmus. Afwan, ini bukan mahmus, sepertinya ada benar. Mahmus ini adalah apa? Awsala yusilu, asalnya wasala yusilu. Ini adalah misal. Ya, misal. Nanti ada mahmus, berikutnya ada mahmus nanti. Yang terakhir nanti ada mahmus, ini kita misal. Misal ya. Misal wawi, antum ganti di situ misal wawi. Kenapa? Karena hamzah di situ adalah huruf ziyadah. Aslinya adalah wasala yasilu. Wasala yasilu. Waw di depan di fa'il berarti dia misal ya. Sementara ini menjadi awsala. Hamzah di depan itu adalah huruf ziyadahnya. Ya. Kita melihat bina itu dia bin sahih apa bina sahih atau binanya dia misal ajwaf dari huruf asalnya, dari huruf yang tiga hurufnya dari mujarradnya. Ini awsala yusilu asalnya asalnya wasala yasilu ya. Jadi ini adalah bukan mahmus tapi apa tadi misal ya, misal wawi waw ya. Nanti ada misal ya'i setelahnya. Misal ya'i. Nah, sekarang lihat. Awsala yusilu isalan, musalan, musilun, musalun, awsil, la tusil, musalun, musalun. Awsala yusilu. Nah, enggak ada yang berapa. Enggak ada perubahan yang berarti. Isalan pada masdar huruf huruf ilatnya tadi waw menjadi menjadi apa namanya menjadi ya menyesuaikan dengan hamzahnya yang berbaris kasrah ifalan ya kan. Jadi isalan musalan musilun musalun ausil la tausil la la tusil musalun musalun ya. Berikutnya mauzunnya autara ausala yutiru yusilu ita itaran isalan mutaran mutirun mutarun autir ausil la tutir la tusil mutarun musalun dan seterusnya seterusnya ke bawah itu sama dengan ausala
sama seperti yang tadi. Antum lihat perubahannya saja pada masdar. Pada masdar hurufnya waw tadi berubah menjadi ya untuk menyesuaikan dengan hamzah yang berbaris kasroh. Jadi isolan. Ya, dan seterusnya sesuai dengan wazan asalnya, ya. Jika antum melihat wazan af'ala, af'ala yuf'ilu if'alan, muf'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il, ini ausil, la tuf'il, la tusil, muf'alun, muf'alun, ya, sama dengan wazan sahihnya. Yang dia ada perubahan huruf ilatnya pada masdar, masdar ghairu mim, dia menyesuaikan dengan hamzah yang berbaris kasrah. Itu saja, ya. Kita langsung ke yang belum ditasrif, mauzun yang belum ditasrif. Aurada yuridu iradan muradan muridun muradun aurid la turid muradun muradun. Nah, berikutnya audaha dengan au audaha dulu audaha Naufal. Ya, baik, mumtaz. Waqa'a. Auqa'a, asalnya waqa'a. Arsha. Auqada, Rashid. Aukid la la apa Rashid enggak dengar tadi enggak dengar dah Auqofa dengan aulaja Rafi coba. Auqofa dengan aulaja. Keras sedikit suaranya Rafi, keras sedikit suaranya. Suaranya dikeraskan sedikit Rafi. La tujil la tujil la tulij ya baik sebelum ke sigat kita selesaikan dulu yang apa nih misal yang tadi misal wawi ya udah antum merubah di buku ya misal wawi sekarang misal ya'i di halaman 151 misal ya'i misal ya'i, di situ misal ya'i perhatikan aiqona yuqinu misal huruf fa'il di situ apa? Huruf ya, huruf aslinya ya, qaf, dan nun, itu huruf aslinya ya, makanya dikatakan misal, misalnya misal apa? Misal ya'i, karena dia huruf ya jadi, ai, yang tadi awsala, misal tapi misal apa? Misal wawi. Wawi ya.
Kita lihat misal ya-nya. Aiqana yuqinu iqanan muqanan muqinun muqanun aiqin la tuqin muqanun muqanun. Sama dengan yang tadi. Awsala yusilu ya. Iyasalan ya. Tidak ada yang perubahan yang apa namanya yang jauh dari wazan sahihnya ya. Tidak ada yang jauh. Begitu juga dengan wawi tadi. Dia hanya hurufnya saja yang beda ya. Aikona awsala yukinu yusilu. Kemudian iqanan isalan muqanan musalan muqinun musilun muqanun musalun aikin ausil ya. La tuqin la tusil muqanun musalun. Sama ya. Hanya beda hurufnya aja, yang satu waw i, satu ya i. Coba aina'ah, aina'ah. Sebentar, aisara yusiru. Itu yang berikutnya. Aisara yusiru isaron, musaron, musirun, musarun, aisir, latusir, musarun, musarun. Pada mudhari'nya, untuk perhatikan, huruf ianya berubah menjadi wow, ya huruf ilat ini berubah-ubah dia, menyesuaikan misalnya dengan baris sebelumnya. Nah ini baris sebelumnya kan domah, maka ya tadi berubah menjadi wow. Ya berubah menjadi wow. Begitu juga ketika di masdar mimi, ya karena berbaris domah dia berubah menjadi wow. Ketiga fa'il, ketiga maf'ul, ya dia berubah menjadi dan nahi ya. Yang penting dia jika huruf sebelumnya berbaris dhammah maka dia berubah menjadi waw, jika sebelumnya berbaris kasrah maka yang seperti waw tadi berubah dia menjadi huruf ya. Ya coba aina'ah, 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 coba Razan. Ya, ai qadha. Arsyah. Ya, baik. Ya, insyaallah enggak ada yang apa. Jadi ingat huruf ilat ini dia berubah. Nanti sesuai dengan huruf yang bertemu dengannya. Kalau huruf bertemunya atau baris huruf sebelumnya yang bertemu dengannya, jika dia waw maka nanti dia berubah menjadi ya, jika dia domah berubah menjadi waw, jika i ya, kasrah berubah menjadi ya, atau pokoknya dia menyesuaikan ya huruf ilat ini. Kemudian kita kembali ke sigot. Sigot tadi min syurutil wudu'i isalul ma'i ila a'dha'il wudu'. Isal di situ if'alan, apa itu? Si Rasid Isalu apa? Apa Rasid? Rasid ini yang min syurutil wudu'i isalu. Halaman berapa itu? Halaman 149. Isalu apa itu? If'alan. Atau siapa yang tahu? Novel? Apa itu? If'alan apa itu? Ya, masdar ya. Isalan ya. Isalun di situ. Isalu apa tadi? Min surutil wudu isalul ma'i lal a'dha'il wudu. Syarat, termasuk syarat wudhu sampainya air ke seluruh anggota wudhu. Kemudian yutiru umaru ala unukil baqar. Naufal apa itu? Ya mudhari. Ya akhirnya berbaris dhammah dan diawal dengan ya mudhara'ah.
Aujaba Allahul jihad ala al-muslim muslimin madi. Baik. Allahu mujidu kulli syai'in. Aujada. Ya, fa'il. Baik. Berikutnya yang nomor 10. As-sayaratu muqafatun amamat dukani. Apa itu? Hah? Kok ya maful, maful. Jadi tambah tamar butoh karena sayarah ya, sayarah muannas ya. Jadi yang di tasrifan tadi wazannya dalam bentuk yang isimnya dalam bentuk mudzakar semua. Jadi kalau muannas tinggal tambahkan nanti tamar butohnya. Baik. Kita ke berikutnya terakhir ke halaman 152 untuk sigot, untuk penentuan sigot dari misal ya'i. Mana dia? Mau coba antum buka di buku antum. 152. Aiqinu wa'dallahi fa innahu la yuhliful mi'ad. Aiqinu di situ apa? Kok madi? Apa itu? Amr, waw situ waw jamaah ya. Aikino, jadi yang diperintahnya ba'an antum. Baik, yang ketiga, keempat itu madi. Yang keempat itu apa? Uridu iqadha himmati fi talabil ilm. Masdar, taib. Insyaallah antum dah paham ya. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Kita selesaikan af'ala yufilu di mahmus dan kita masuk ke tafa'ala. Ya tafa'al. Taib. Itu saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hari Kamis. Diulang-ulang kembali pelajarannya ya. Barakallahu fikum. Akhir kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.